على الهدى والدلالة إلى الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه لا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد. Pelajaran sore hari ini tentang syarat-syarat salat di kitab Dakhiratul Musyarrafah. Syarat-syarat salat dilihat di halaman berapa itu? Halaman 10. Syurutus salati tsamaniyatun, kemarin sudah dicatat ya. Syarat-syarat salat ada 8. Yang pertama at-taharatu anil hadatsain. Suci dari 2 hadas. Hadas kecil dan hadas. Hadas kecil apa yang dimaksud? Hadas kecil apa? Apa? Kurang tepat. Apa hadas kecil? Yaitu segala hal yang mewajibkan wudu, itu namanya hadas kecil. Kalau hadas besar, segala hal yang mewajibkan mandi besar. Kalau hadas kecil kemarin sudah diterangkan ya. Kalau yang mewajibkan mandi besar apa saja kira-kira? Yang mewajibkan mandi besar ada 5. Yang pertama haid, terus junub, terus apa? Yang mewajibkan mandi besar ada 5. Yang pertama keluarnya air mani. Ya. Yang kedua berhubungan suami istri. Ya. Yang ketiga haid atau nifas. Yang kelima melahirkan. Melahirkan termasuk keguguran, itu mewajibkan mandi besar. Mengapa melahirkan mewajibkan mandi besar? Ada yang tahu? Karena bayi itu asalnya dari apa? Bayi asalnya dari air mani. Nah, maka mengeluarkan bayi itu seperti mengeluarkan, maka wajib mandi besar. Nah, yang kelima, apa yang kelima yang wajib mandi besar? Ada yang tahu? Yang wajib mandi besar yang kelima adalah mati. Ya, orang mati wajib dimandikan apa tidak? Ya, berarti mati itu wajib mandi besar. Cuman enggak mandi sendiri, yang mandikan orang lain. Ya, itu yang dikatakan hal-hal yang mewajibkan mandi atau hadas besar. Yang kedua at-taharatu anin najasati fi tsaubi wal badani wal makan. Suci daripada najis pada pakaian, badan dan tempat sholat. Kemarin sudah dijelaskan najis itu ada 3. Najis apa? Mughalladha, berat. Najisnya anjing dan babi. Ya, cara mensucikannya setelah dibersihkan benda najisnya dibasuh 7 kali. Salah satunya dicampur tanah atau debu.
Yang kedua najis mukhaffafah, yang ringan. Najisnya bayi, kencing bayi laki-laki yang belum berusia 2 tahun yang hanya makan susu saja. Itu ringan. Cara mensucikannya, setelah dibersihkan benda najisnya, kemudian diperciki air saja sampai merata, tidak harus dibasuh. Yang ketiga najis tengah-tengah mutawassithah. Najis mutawassithah itu ada 2 macam. Apa saja? Najis ainiyah. Najis yang ada bendanya. Ya, seperti misalkan kotoran ayam di lantai itu namanya najis ainiyah. Ada bendanya. Cara mensucikan, dihilangkan dulu bendanya. Bisa langsung dibasuh kambyor, atau mungkin bisa dilap pakai kain basah sampai bersih. Setelah itu harus dibasuh air untuk mengangkat najisnya. Yang kedua najis hukmiyah namanya. Najis mutawassithah hukmiyah. Tidak ada bendanya, tapi hukumnya masih najis. Seperti misalkan kalau ada orang kencing di pinggir jalan, ya, tapi tidak istinja, tidak membersihkan najisnya. Kemudian dia pakai tetap celananya sampai kering, kemudian mau sholat, sah apa tidak dipakai? Nah, itu masih najis. Tapi masih ada apa tidak benda najisnya? Enggak ada, enggak kelihatan, sudah kering. Nah, tapi itu hukumnya masih najis. Maka disebut najis hukmiyah. Bendanya tidak ada tapi hukumnya masih najis. Maka cara mensucikannya cukup dibasuh sekali saja. Karena sudah hilang bendanya, tinggal membasuhnya saja. Itu najis hukmiyah. Syaratnya menghilangkan najis itu dengan air. Kalau tidak menggunakan air tidak bisa. Misalnya apa? Kalau mengganti popok bayi, popok itu najis apa tidak? Kalau di pantatnya atau di pahanya itu ada najisnya, misalkan cuma digosok dengan tisu basah, nah itu basahnya menjadi suci apa tidak? Hukumnya tidak suci karena tidak ada basuhan air. Jadi najis itu ibaratnya di sini, kalau dengan air didorong menjadi hilang najisnya. Tapi kalau dengan tisu basah itu tidak mendorong najis, karena yang harus mendorong najis itu apa? Air. Ya, selain air tidak bisa menghilangkan najis. Nah, kalau misalnya tangannya memegang itu basah, tisu basah yang dibersihkan untuk membersihkan najis, berarti tangannya juga najis, harus dicuci kalau ingin sholat. Nah, kalau masalah najis ini harus ngerti supaya tidak salah tindakan. Kelihatan sudah bersih tapi belum suci. Ya, lantai ini misalkan di sini ada, misalkan ada kencingnya kucing, yang pelihara kucing ada apa tidak ini di rumahnya? Nah, kalau ada kencingnya kucing itu, setelah kelihatan dihilangkan bendanya baru dibasuh, disiram. Kalau tidak dibasuh maka hukumnya masih najis apa sudah suci itu?
masih najis. Ya, itu najis yang tengah-tengah, ada yang ada bendanya, ada yang hukumnya saja. Najis tengah-tengah itu banyak, di antaranya adalah khamr. Khamr itu minuman keras. Kemudian apalagi najis tengah-tengah? Darah. Ya. Kalau waktu sholat giginya keluar darah, batal sholatnya. Karena itu syaratnya sholat harus suci badannya dari najis. Ya. Kemudian itu yang benda basah. Ada yang benda kering, yaitu bangkai. Bangkai itu najis apa tidak? Definisi bangkai apa? Bangkai, bangkai itu hewan yang matinya tidak disembelih, atau hewan yang tidak bisa dimakan, itu namanya bangkai. Ya, semua anggota badan hewan yang tidak bisa dimakan itu hukumnya bangkai. Bangkai itu hukumnya najis. Ya. Kemudian termasuk najis tengah-tengah, ya segala yang keluar dari balik kulit ini, ada nanah, ada air luka, itu najis hukumnya. Dan yang keluar dari bawah tenggorokan, ini najis. Keluar dari mana saja hukumnya najis. Muntah najis apa tidak? Muntah najis, karena sudah masuk dari ya. Kalau habis muntah itu cara mensucikannya bagaimana? Nah, muntah itu enggak boleh langsung habis muntah minum air, enggak boleh. Belum suci mulutnya ini, rongga mulutnya belum suci. Nah, kalau muntah setelah diludahkan semua, yang di rongga mulut ini harus disucikan dengan cara berkumur sampai batas kerongkongan. Sampai misalkan gini, keluar suara itu. Ya, sampai di sini, karena kerongkongan ini dan rongga mulut harus benar-benar suci. Kalau tidak disucikan, habis muntah misalkan tidak berkumur sampai batas rongga kerongkongan ini, belum suci. Ada bagian yang belum suci. Kalau menelan ludah bercampur sesuatu yang najis, sah apa tidak salatnya? Tidak sah. Ya. Jadi najis itu panjang pembahasannya. Ada juga najis yang dimaafkan. Najis yang dimaafkan itu seperti darah yang sedikit pada pakaian atau kulit. Misalkan tengah-tengah sholat jerawatnya pecah. Nah, itu kan keluar darah kan? Batal apa tidak sholatnya? Tidak. Nah, hukumnya meskipun keluar darah tapi dimaafkan. Karena sedikit ya pada kulit atau pakaian. Atau misalkan ada luka di lututnya, ketika dipakai sholat keluar darah, nah, ini dimaafkan. Ada yang dimaafkan seperti bulu kucing yang sedikit. Bulu kucing itu najis apa tidak? Nah, bulu kucing itu hukumnya najis. Kenapa? Karena hewannya tidak bisa dimakan. Bisa dimakan apa tidak? Nah, cuman mensucikan benda kering itu tidak harus dibasuh. Benda kering itu cukup diusap saja atau dibersihkan biasa, enggak harus dibasuh. Nah, ketika mau sholat misalkan ada mainan kucing, kalau dia
kelihatan bulunya ini banyak, ini najis ini. Enggak sah kalau dipakai sholat, harus dibersihkan dulu. Tapi kalau sedikit, itu hukumnya sah dimaafkan. Termasuk yang dimaafkan itu misalkan ada ini sayapnya laron. Itu suci apa najis sayapnya laron itu? Laron itu bisa dimakan apa tidak? Berarti sayapnya suci apa najis? Najis. Kalau banyak itu enggak bisa dipakai sholat. Tapi kalau cuman beberapa, enggak sampai banyak, itu hukumnya dimaafkan. Ya, jadi dalam sholat itu harus mempelajari tentang najis. Nah kalau biasa ada semut di minuman es atau di sirup atau teh, semut itu hukumnya suci apa najis? Nah, karena tidak bisa dimakan. Caranya kalau ingin minum enggak usah dibuang semua, tinggal diambil semutnya saja. Karena semut itu benda kering apa benda basah ini? Kering, tinggal diambil saja. Ya. Kalau ada lalat hinggap masuk ke air minum, ya diambil lalatnya saja, enggak usah dibuang airnya. Karena itu yang najis cuman hewannya, bukan airnya. Ya. Nah, ketika kita sholat, ternyata misalkan di sini ada atau kita memukul nyamuk, ditepuk nyamuknya mati nempel di sini. Ini sah apa tidak sholatnya? Kalau nempel itu berarti membawa najis. Najis apa enggak ini? Najis. Kalau tidak langsung dibuang, batal sholatnya. Tapi kalau habis dipukul langsung dibuang, tidak batal. Ya. Darahnya tadi apa? Dimaafkan apa tidak? Dimaafkan darahnya. Cuman hewannya tidak. Ya, jadi harus ngerti masalah najis supaya sholatnya benar. Yang ketiga, satrul aurah, menutup aurat. Kemarin saya kirim di grup ya, cara memakai mukena. Sudah dilihat? Hah? Nanti dilihat. Perempuan itu auratnya ke dalam sholat, kalau laki-laki antara pusar dan lutut. Nah, kalau sholat bisa menutup antara pusar dan lutut, tapi ini tidak sopan. Ya, sekolah saja kalau pakai itu suruh pulang apa enggak? Nah, disuruh pulang, agak gila itu berarti. Apalagi dalam sholat harus pakaian yang terbaik, yang sopan. Ya, kalau bisa pakaian putih. Kalau perempuan di dalam sholat, auratnya itu seluruh badan kecuali wajah dan tapak tangan. Nah, wajah itu batasnya dari ujung tempat tumbuhnya rambut kepala sampai dagu. Ini panjangnya, lebarnya antara ujung telinga kanan ke ujung telinga kiri. Kalau di dalam wudu, membasuhnya dikasih lebih supaya yakin semuanya terbasuh. Kalau di dalam menutup aurat, sebaliknya harus dikurangi batasan wajah itu supaya semuanya tertutup. Enggak boleh rambutnya terlihat. Enggak boleh ini telinga ini terlihat. Ya. Dan dagunya tidak boleh terlihat. Ya, kenapa? Nah, ini termasuk aurat. Kalau pakai mukena itu di atas dagu di sini. Ya, supaya sah menutupnya. Nah, kalau di sini, ini namanya kulit apa ini? Kulit wajah apa kulit leher?
Nah, leher itu terbuka sah apa tidak? Tidak sah, harus tertutup. Nah, kemudian tapak tangan. Nah, tapak tangan ini hanya boleh terlihat tapak tangannya saja. Kalau kainnya jatuh seperti ini, terlihat kulit di bawah tapak tangan ini, sah apa tidak? Ini namanya kulit lengan, sudah beda. Ini tidak sah kalau terlihat. Makanya pakai mukena itu yang ada talinya. Kalau punggung tangan ini sah apa tidak punggung kelihatan? Nah, punggung ini ada yang menyatakan tidak sah terlihat, ada yang menyatakan sah. Karena terbalik pun sama. Tapi kalau bisa ada mukena itu yang ada penutup punggung tangannya. Ya, biar jelas yakin sah sholatnya. Punya apa tidak? Kalau enggak punya ditambahi. Pakai apa ini? Deker atau stocking tangan. Kalau mau sholat, biar ketika turun ini enggak terlihat kulitnya, tetap kelihatan kainnya. Ya. Kalau laki-laki itu tidak boleh terlihat dari samping. Makanya kalau sholat harus pakai kaos dalam. Ketika ini kelihatan seperti ini, masih terlihat kaosnya, tidak terlihat kulitnya. Kalau terlihat kulitnya, misalkan di bawah pusar ini, nah itu tidak sah sholatnya. Perempuan juga sama, kalau pakai mukenah itu kalau bisa yang tidak potongan, tidak terpotong, supaya tidak terlihatan dari samping ketika ruku atau sujud. Kalau terlihat hukumnya sah apa tidak? Tidak sah. Ya, makanya sholat itu harus berdasarkan ilmu supaya sah. Kemudian istiqbalul kiblah, menghadap kiblat. Menghadap kiblat itu kalau kita di dalam mazhab Syafi'i ada perbedaan. Kalau sholat di dalam Masjidil Haram kelihatan apa tidak Ka'bah itu? Di dalam Masjidil Haram ya terlihat jelas besar. Ya, maka wajibnya menghadap ke bangunan Ka'bah itu. Kan masjid di sini tengah-tengah itu ada bangunan Ka'bah. Ya, makanya sholatnya melingkar itu. Melingkar karena harus menghadap bangunan Ka'bah. Kalau melenceng tidak pas bangunan Ka'bah, itu hukumnya tidak sah karena kelihatan jelas Ka'bahnya. Kalau yang di luar masjid, di luar Masjidil Haram di kota Mekah, itu menghadapnya ke arah masjidnya. Ke arah masjidnya. Karena enggak kelihatan dalamnya. Masjidnya itu yang jadi kiblat. Kalau yang di luar negeri seperti Indonesia ini, enggak kelihatan Ka'bahnya, tidak terlihat masjidnya, hadapnya kemana? Ya, kalau Indonesia, kalau di Eropa, hadapnya kemana? Ya, arahnya yang penting menghadap ke negeri Mekah, arahnya ke negara Mekah. Yaitu yang penting kita ke barat. Ada yang menyatakan harus persis, jadi derajatnya itu dipersiskan ke arah kota Mekah. Ada yang penting sesuai dengan arah kebanyakannya. Mekah itu di mana? Di timur, di barat, selatan, apa utara? Di barat, yang penting ke barat. Ya. Fawallu wujuhakum syatral Masjidil Haram. Dalam Al-Qur'an itu ada perintah arahkan wajah kamu ketika sholat menghadap ke Masjidil Haram, itu yang di luar kota Mekah. Ya. Kalau di tengah laut, baratnya di mana? Hmm?
Nah, itu harus melihat arah bayangan benda dan matahari. Itu dengan cara ijtihad namanya, berusaha. Kadang-kadang perahu itu ketika rakaat pertama lurus ke kiblat. Kemudian ketika rakaat kedua berbelok. Bagaimana ini? Harus kembali ke kiblat lagi apa tetap sholatnya? Nah, itu banyak pembahasan masalah ini. Kalau sholat di atas pesawat bagaimana? Kiblatnya di mana? Kalau sholat di atas pesawat, bagaimana cara sholatnya? Di atas pesawat, pernah naik pesawat? Nah, kalau di atas pesawat itu kiblatnya kan di bawah, pesawatnya di atas. Bagaimana cara sholatnya? Ya, itu caranya dengan perkiraan. Semuanya itu dengan perkiraan. Yang penting tanya mana kira-kira arah kiblat itu. Jadi kiblat itu dari arah bawah ke atas ini sama. Karena Ka'bah itu tembus dengan namanya Baitul Ma'mur, kiblatnya malaikat kalau sholat itu sama, satu garis lurus. Jadi kalau kemanapun pesawat itu ya arahnya tetap menghadap kiblat, tidak menghadap ke bawah, jungkel, enggak, ya. Sama seperti di darat sama. Ya. Yang berikutnya dukhulul waqti, masuknya waktu sholat. Waktu sholat itu ditandai dengan apa? Kalau di hutan ada adzan apa tidak? Bagaimana menandai waktu sholat? Ya, di Eropa ada adzan apa tidak? Nah, itu adzan itu hanya pertanda, bukan menentukan masuknya waktu sholat. Nah, yang menentukan masuknya waktu sholat itu adalah perjalanan matahari. Kalau waktu subuh ini diibaratkan matahari, waktu subuh itu masuknya ketika terbitnya fajar shodiq. Fajar shodiq itu apa? Nah, fajar itu adalah bias cahaya merah dari matahari. Kalau di pagi hari namanya fajar, kalau sore hari namanya senja. Ya. Nah, bias warna merah ini sebelum matahari muncul di permukaan laut itu sudah merah di langit itu. Itu namanya fajar. Itu masuknya waktu subuh. Oh, sudah subuh ini, sudah kelihatan merah di langit di sebelah timur. Nah, itu masuknya waktu subuh. Sampai kapan habisnya waktu subuh? Sampai matahari muncul penuh lingkarannya ini dari garis laut. Kalau sudah muncul penuh semua lingkaran matahari, habis waktu subuh. Ya. Kemudian berjalan matahari itu, kemudian sampai tengah langit, ini namanya istiwa. Ya. Nah, zuhur itu setelah matahari di tengah-tengah tergelincir sedikit, sekiranya bayangan benda itu ada di sebelah timur. Jadi masuknya waktu zuhur tergelincirnya matahari dari tengah langit. Nah, ini kalau ada benda, ada bayangan di sebelah timur. Kalau belah bendanya tidak ada bayangan atau di tengah bayangannya, ini namanya istiwa. Istiwa itu masuknya waktu sholat Jumat nanti. Ya. Zuhur dimulai dari itu, dari tergelincirnya matahari. Sampai kapan? Asar itu dimulai dari apa? Dari panjang bayangan benda seukuran bendanya. Jadi matahari turun ke barat. Nah, ini akan membentuk bayangan di timur. Kalau bayangan benda seukuran bendanya, misalkan ini panjangnya 12 cm,
panjang bayangannya 12 cm, ini akhir waktu zuhur, sudah mau asar ini. Kalau sudah lebih sedikit itu asar, sampai tenggelamnya matahari. Tenggelam matahari berarti masuk waktu apa? Maghrib. Ya. Tapi tenggelam itu masih ada mendung mega apa tidak? Senja ada. Nah, kalau senjanya atau mega merah itu habis dari langit, tidak kelihatan sama sekali, gelap, itu masuk waktu isya. Nah, isya itu dengan tenggelamnya mega merah, itu masuk isya. Terus matahari berputar lagi, nanti terbit dari timur lagi. Nah, karena tidak semua daerah itu ada yang azan. Tidak semua daerah itu jamnya sama, seperti di Indonesia ini panasnya dan siangnya dan malamnya sama, karena berada di tengah-tengah khatulistiwa, di ekuator. Ya. Tapi kalau negerinya di kutub selatan atau kutub utara, siang malamnya sama apa tidak waktunya? Beda. Makanya menentukannya tetap dengan matahari, karena matahari itu bergeraknya selalu sesuai dengan daerahnya. Ya. Makanya berbeda antara Indonesia Barat dengan Indonesia Timur. Kalau di sini selisih 1 jam, sana sudah itu maghrib, sini masih asar belum. Nah, kok enggak sama? Karena memang perbedaan waktu munculnya matahari dan tenggelamnya matahari. Itu tentang waktu sholat. Yang berikutnya, al-ilmu bifardiyatiha, mengetahui tentang kewajiban sholat. Wa an la ya'taqida fardhan min furudiyya sunnatan, tidak meyakini yang fardu daripada fardu-fardu sholat sebagai sunnah. Itu daripada syarat-syarat sholat. Harus dimengerti. Kalau misalkan kita bertamu ke luar kota, kemudian tidak bertanya sama tuan rumahnya, kita langsung sholat melihat sajadah ini. Setelah sholat dikasih tahu sajadah itu arahnya salah, kamu tidak ke barat itu, tapi ke utara. Nah, wajib diulang apa tidak sholatnya? Ya, karena sudah sah. Salah kiblat, berarti sah apa tidak sholatnya? Tidak, ya harus diulang. Makanya tanya dulu sebelum sholat itu. Kalau waktunya sholat belum masuk, seperti ini mau sholat maghrib, ya tidak sah. Harus sesuai dengan ketentuannya. Ngerti ya? Wallahualam. Baca abda'u.